Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Apa ba'du. Bapak ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa ikuti setelah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda والنعمات لك والملك لا شريك لك. Rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan nikmatnya pada kita semuanya. Dan insya Allah nikmat yang Allah berikan yang sangat besar adalah besok Bapak Ibu akan tinggalkan tanah air Indonesia menuju ke Madinah berziarah ke makam Nabi dan insya Allah melaksanakan umrah di Mekah. Bapak Ibu-Ibu, pergi ke Mekah Madinah ternyata bisa Bapak Ibu rasakan beda dengan pergi kemanapun juga di muka bumi. Silakan rasakan suasana hati. Suasana akan ke Mekah beda dengan suasana hati akan ke Singapura. Mohon maaf, besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu yang namanya umroh sekitar semingguan lebih sedikit, tapi yang namanya beresin koper ternyata gak beres-beres. Itu koper dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Para jamaah rahimakumullah, ketika makin dekat keberangkatan makin takut muncul. Bahkan kadang-kadang tetangga suka takut-takuti. Apa kata tetangga mau pergi umroh? Ya iya Pak, awas loh kalau di sini tukang nyubit di sana itu. Di sini tukang mukul di sana, dipukul. Akhirnya banyak jamaah Indonesia yang mau berangkat umroh ataupun haji pada stres. Kenapa? Karena takut dibales. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi. Kalau Allah baperan pada rekayasanya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede, satu dosa dibayar satu bisul. Saya kira kita bisulan semuanya. Tapi mohon maaf ya warahmatullah, dengan doktrin ini jamaah Indonesia ternyata gampang banget diaturnya di Mekah Madinah. Di Jakarta ngatur manusia ya Allah susahnya bukan main. Tapi orang Indonesia terkenal paling gampang diatur. Orang India diatur ngeyel, orang Mesir galakan dia, orang Indonesia langsung pergi. Bahkan yang namanya pengemis di Mekah Madinah itu senang banget kalau melihat orang Indonesia.
Kenapa? Karena orang Indonesia terkenal baik-baik. Kalau ada yang pengemis, dia mohon Allah datang, pasti dikasih dermawan banget orang Indonesia. Padahal bisa jadi di Jakarta nya pelit. Begitu sampai ke Mekah berubah, kok jadi dermawan. Kenapa sebabnya? Karena dulu orang tua kita, nenek kita, guru-guru kita dulu suka ngasih tahu, kalau nanti punya rezeki bisa datang ke Mekah, ke Madinah. Kalau ada yang minta-minta, jangan ditolak, kasih aja berapa pun juga. Kenapa? Takutnya yang minta itu malah ikat. Saking baiknya jemaah Indonesia, ketika jemaah kita ada yang keluar masjid, desek-desekan sholat asar, tiba-tiba dompet di kantong dia hilang. Ulanglah ke hotel, ngadu ke ustadznya. Pak ustadz, apa-apa, kata dia. Pak ustadz, alhamdulillah, kata dia, dompet saya diambil malaikat. Ustadznya bingung, balik nanya. Bapak, yang namanya malaikat sejak kecil saya diajarin ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar Nakir, Malik Ridwan. Saya pengen tahu Pak, di antara 10 malaikat ini, mana sih malaikat yang tugasnya nyoper? Tapi yang pasti Bapak Ibu-Ibu, kenapa kok muncul rasa khawatir, rasa takut? Karena setiap orang yang datang ke Tanah Haram, Kota Mekah, disunnahkan ucapkan salam Tanah Haram. Salam Tanah Haram mana? Salam Tanah Haram bukan Assalamualaikum. Salam Tanah Haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu-Ibu, salam ini dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat Bapak Ibu ternyata ada dua. Jawaban yang pertama kata malaikat, labbaik wa sa'daika, silakan tamu Allah masuk. Kebahagiaan untuk namun ternyata tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya masuk tanah haram, mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab, la labbaika wala sa'daika. Eh, siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ditolak ruhnya? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Roh ilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu para jemaah rahimakumullah, kita yang penuh dosa ini, kita mulai langkah menuju tanah haram ini dengan sholat sunnah taubat nanti malam para jemaah rahimakumullah. Selesai sholat sunnah taubat, tambah dengan sholat sunnah hajat. Karena Bapak Ibu-Ibu, kita semuanya berhajat untuk bisa selamat sampai ke Mekah, Madinah, dan kembali ke tanah Indonesia dengan selamat. Dan hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu-Ibu, sebelum berangkat ke bandara besok, saya anjurkan Bapak Ibu-Ibu untuk melaksanakan sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Sholat sunnah safar di 2 rakaat. Usalli sunnatan lissafari rak'ataini lillahi ta'ala. Tidak bisa pakai bahasa Arab, pakailah bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah untuk bersafar karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu bisa membaca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak hafal baca surat Al-Ikhlas, boleh diganti dengan membaca qul hu. Lah tadi saya ngisi majlis taklim ke nenek-nenekku di Ciputat. Itu nenek enggak apa surat Al-Ikhlas. Tapi kalau qul hu apa? Nah, para jemaah rahimakumullah, insyaallah Bapak Ibu akan terbang besok dengan pesawat Emirates yang insya Allah akan terbang pada jam 15.40 sore. Dan 3 jam sebelum keberangkatan, Bapak-bapak, 17.40 sore. Dan biasanya di Mohrimatullah 3 jam sebelum keberangkatan Bapak Ibu sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pak, Bu, di mana tempatnya Pak Ustadz di bandaranya? Cari Terminal 3.
Sedangkan anak perempuannya, bapak ibu-ibu, begitu sampai terminal 3, cari restoran sate khas Senayan. Tahu? Kumpul di depannya, yang di dalamnya mau jadi. Bapak ibu-ibu, Emirates ini untuk profiling harus didatangi oleh jamaahnya. Jadi mohon maaf ketika nanti dimasukin bagasi, jamaah akan dipanggil oleh petugas kita untuk melihat bagasinya masuk. Insya Allah 17.40 waktu Jakarta belum masuk waktu maghrib. Karena itu tolong jangan sholat maghrib dulu. Ini kadang-kadang jamaah rahimakumullah pernah ada ketika 17.40 kita mau masuk pesawat, ada jamaah yang sholat. Saya tanya, bapak sholat apa kan Jakarta belum masuk maghrib? Dijawab kata dia, Ustaz, anak SD sebelum bel udah di kelas 2. Bapak ibu-ibu, sholat maghribnya bagaimana dong? Sholat maghribnya nanti kalau bapak ibu-ibu sudah sampai di Dubai. Jadi tidak usah sholat maghrib di atas pesawat. Tapi untuk menjamah takhir ini harus niat di waktu yang pertama. Ayat wiyatil wakil awali, untuk harus niat di waktu yang pertama. Jadi begitu take off pesawat masuk maghrib, bapak ibu niat di hati, saya akan sholat maghrib nanti di jamaah takhir di Dubai. Jam 11 nanti sampai di Dubai bapak ibu-ibu, insya Allah kita masih punya waktu panjang melaksanakan sholat maghrib dan isya. Boleh isya dulu baru boleh maghrib, boleh maghrib dulu baru kemudian isya. Jamaah rahimakumullah, begitu sampai di Dubai, turun di Dubai, jamaah rahimakumullah, mohon maaf bapak ibu-ibu, diharapkan bareng-bareng semuanya keluar dari pesawat bareng-bareng dan saling tunggu. Kenapa sebabnya? Karena bandara Dubai itu buat kalau gede biasa saja, tapi kalau gede berarti gede banget timurnya. Mohon maaf para ibu-ibu, gedenya bukan main. Kalau satu orang saja hilang di bandara Dubai ini, susah biasa nyari. Dan bandara Dubai ini silent airport, gak ada pengumuman, gak ada yang lihat, padu, gak ada yang lihat. Semuanya, kan itu tolong selalu bersama-sama. Barang ke imigrasi, dan imigrasi dia mau lima apa kita ke conveyor belt, ke tempat pengambilan bagasi. Maaf, di bandara Dubai tidak ada porter. Jadi maaf bapak ibu, ambil sendiri kopernya, bawa masing-masing keluar, masuk ke bus insya Allah, baru di bus ada yang akan bantu masuk ke dalam bus. Untungnya kopernya dari Indonesia, jadi insya Allah sepada kosong. Waduh, kalau dari Jeddah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu koper hamil pada tahunnya cucu. Untungnya dari Jeddah. Para jemaah rahimakumullah, bapak ibu nanti akan di Dubai, insya Allah mungkin Jumatan di Abu Dhabi, biasanya ya di Masjid Sheikh Zayed di Abu Dhabi, jemaah rahimakumullah. Dan insya Allah 2 malam bapak ibu di Dubai, lalu hari Sabtu bapak ibu akan terbang ke Madinah, insya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, mohon maaf, jamaah rahimakumullah, begitu sampai di Madinah, bapak ibu-ibu, kalau sampai di Madinah, bapak ibu-ibu imigrasi, selesai imigrasi, ke koper-koper, koper tidak usah diambil. Koper besar, tidak usah diambil. Kenapa? Nanti akan dikumpulkan oleh koper ini. Koper kecil bagaimana? Koper kecil kalau bisa diambil silakan. Kalau enggak juga enggak masalah. Kenapa? Karena kadang-kadang seperti itu langsung keluar. Langsung keluar, tunggu di bis, ya mohon Allah. Porter insya Allah akan bawa koper-koper kita sedang. Insya Allah, dari bandara menuju ke hotel di Madinah, sekitar setengah jam waktu tempuhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, ya mohon Allah. Dan selamat menuju ke hotel di Masjid Nabawi, silahkan Bapak Ibu perbanyak baca salawat. Salawatnya bagaimana? Boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu pakai Sayyidina silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang di Jabodetabek ini bapak ibu-ibu, masjid-masjid itu pada berantem gara-gara Sayyidina. Sampai-sampai pernah mau masuk masjid, masjidnya ditutup, dijagain. Saya tanya sama tukang ojek, yang mangkal, abang, ini kenapa masih kok ditutup, kita gak bisa sholat di dalam? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji sengaja masih ditutup karena pagi tadi ada yang berantem.
Siapa yang berangkat dari masjid? Itu pagi kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad diserbu sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadinya pada berantem lalu sayyidina serem pagi melihatnya. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat. Para jemaah rahimakumullah, begitu sampai di perbatasan kota Madinah Al Munawwarah, sampai di perbatasan tanah halal kota Madinah, nanti sama-sama kita akan munajat Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Selain saya itu Bapak Ibu silahkan ngomong ya Allah. Di depan saya tanah haram kota Madinah, tanah sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Helmi, ya Allah belum pernah melihat wajah Nabi saya. Saya belum pernah berjabatan tangan dengan tangan Rasul. Kuping saya belum pernah dengar bagaimana indahnya suara Rasulullah. Tapi rindulah yang membawa saya ke tempat ini. Cinta Rasulullah yang menjadikan saya nabung untuk sampai ke kota ini ya Allah. Tolong sampaikan salam hamba, rindu hamba pada Nabi hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba datangi di keriduan hamba ini di waktu bulan dilahirkannya beliau ya Allah Rabbana. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Koper besar biarkan nanti akan ada yang mengantarkan ke depan kamar, sedangkan koper cabin yang kecil silakan bawa masing-masing yang mau ikut. Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel insya Allah. Bapak ibu-ibu, yang terpenting ke Madinah ini ziarah ke makam Nabi. Nah untuk ziarah ke makam Nabi kapanpun juga bisa untuk bapak-bapak. Para jemaah yang Allah, kami muter jalanan. Kedua, ibu-ibu sekarang kesempatan untuk masuk ke dekat makam Nabi luas. Sejak hajian kemarin, pintu utama laki-laki, pintu 21, 22, kalau ba'da subuh ditutup untuk laki-laki. Jadi ba'da subuh, masjid utama masih Nabawi, laki-laki diusir, perempuan yang masuk. Begitu juga ba'da isya. Ba'da isya, yang mau Allah, dari masjid, laki-laki diusir. Perempuan yang masuk ke masjid. Jadi yang mau rimaklah perempuan sekarang lebih banyak masuk ke dalam masjid di luar luas. Nah untuknya, tapi kalau untuk masuk ke Raudhah memang harus ada izin. Apakah harus ngisi aplikasi? Tidak usah. Kendera insya Allah akan ngurusnya. Mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah dapat izinnya insya Allah. Kalau sudah dapat, tolong tepat waktu jam berapa kita harus kumpul. Kenapa sebabnya? Bapak ibu tidak ada pada jam tersebut, mohon maaf tidak ada kesempatan lain. Nah kalau waktunya sudah dapat, ditentukan jam sekian, ibu-ibu masing-masing, bapak-bapak masing-masing, tolong bapak-bapak pakailah baju yang terbagus. Kalau mau sholat di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, sholat di Masjid Haram, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, dipanggil bos pakai jas, kondangan pakai batik yang terbagus, tapi giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Para jemaah rahimakumullah siapkan diri, antri jemaah rahimakumullah. Begitu masuk ke Raudhah, yang kata Nabi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku itu bagikan taman di antara taman surga. Ya Allah,
Dulu karpetnya tuh dibedain. Sekarang Bapak Ibu-ibu mohon maaf, masuk Masjid Nabawi seluruh karpetnya hijau. Mana dong raudhahnya? Raudhahnya sekarang diskat. Yang diskat itulah yang raudhah di mulai mampu orang nanti masuk ke dalam. Kalau masuk sudah ke raudhah, silakan sholat sunnah 2 rakaat minimal. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Musalli sunnah dan rakaatain lillahi ta'ala. Masih punya kesempatan silakan sholat sunnah lagi, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Saya anjurkan gak lebih dari 4 rakaat. Kenapa? Di belakang masih banyak. Silakan munajat yang mau dilakukan di tempat itu, jangan tempat yang mustahil. Kalau sudah sholat di raudhah, bapak-bapak, ibu-ibu maju ke depan, belok ke sebelah kiri, akan lewatin kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil lewatin kubur Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu silakan ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Salamnya sama dengan salam Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam Allah kepada Rasulullah bagaimana? Bapak ibu-ibu, tiap subuh kadang-kadang di Jakarta kita sering dengar tahlil. Salah satu bait dari tahlil tersebut, wa ilal muntaha rufi'a kariman wa sami'ta nida alaika salam. Salamnya bagaimana? Assalamualaikum ya Rasulullah. Para yang paling Allah sebetulnya panjang. Sambil jalan dia mau lima puluh ke makam Nabi, ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sofwatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah ya hatta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'an. Saya yakin kaya apa? Gak usah kecil hati bapak ibu-ibu. Sambil jalan kita ke makam Nabi, ucapkan salam minimal salamnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam ini jawab ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya enggak didengar oleh kita semuanya. Lalu Bapak Ibu Ibu, karena saya yakin Nabi dijawab, saya habis ucapkan salam itu saya ngomong, "Ya Rasul, ini saya Helmi, umat Engkau ya Rasul. Saya ini putra dari bapak saya, ini bapak saya. Putra dari ibu saya, ini ibu saya. Hari ini ya Allah, izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tertanamnya cinta dalam hati saya pada Rasulullah yang mengajarkan sosok Nabi pertama kali bapak ibu saya. Tertanamnya keimanan dalam hati saya yang mengajarkan pertama kali ibu dan bapak saya. Terngiang dalam benak saya, ya Allah, ketika saya kecil sabar ibu saya mendidik saya. Galak, cerewet ibu saya nyuruh saya sholat. Bahkan kuping pernah dijewer ibu saya ketika gak sholat. Subuh susah bangun, ya Allah, bapak datang dengan cipratan air ke muka saya. Saat itu saya kesel ya Allah. Tapi ternyata sekarang saya rasakan, kalau bukan karena usaha mereka, cerewet pada hamba, dijewer kuping hamba, mungkin hamba tak akan pernah mengenal agama Engkau ya Allah Rabbana. Izinkan saya banggakan mereka. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya dua helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, kemarin saya jalan-jalan ke Tamrin City. Sampai Tamrin City itu ternyata yang nawarin, katanya ini baju ihram muda kan, celana dalam untuk apa namanya? Ihram, boleh gak dipakai? Boleh. Tapi bayar kan? Apa bayar kan? Karena baju ihram berapa helai?
Perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian. Perempuan dilarang menggunakan apa namanya? Tutup muka. Termasuk tutup muka, cadar. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian. Termasuk wangi-wangian, sabun, bedak, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok itu bukan papi blok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, bagaimana kalau minyak angin, minyak kambang, minyak kayu putih, PPO, apitson, balsam? Itu mah bukan wangi, tapi bau. Karena itu boleh dipakai. Laki-laki dan perempuan dilarang potong-potong tanaman, nyambut-nyambut tanaman, gunting rambut atau nyumbit rambut atau bulu-bulu yang lain. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayarkan. Satu bulu hidung kasih sedekah. Bapak punya berapa? Satu paket makanan. Yang gampang paket makanan di sana Kentucky. Satu paket Kentucky 25 real. Kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidung berapa? 25 real. Dua bulu hidung? 50 real. Mohon maaf, tapi ini jujur-jujuran. Enggak ada polisinya, Bapak. Bapak Ibu-ibu, laki-laki dan perempuan tidak bercumbu. Bahkan mohon maaf, kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka satu, umrohnya batal. Yang kedua, dia harus motong kontak buat kafiran. Hati-hati dengan wanita Allah. Bapak Ibu-ibu, insya Allah berkat dari Bir Ali menuju ke Mekah 400 km. Selama perjalanan kita banyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, maaf, 400 km antara Madinah ke Mekah sekarang tidak ada rest area. Jadi dipastikan enggak berhenti ya saja. Alat tur tol langsung. Tol dan tidak ada rest area. Ustaz, gimana dong kita kalau mau ke toilet? Di bis ada toilet. Waduh, Ustaz. Cara yang lain bagaimana? Urusan toilet jamaah takdim di Madinah. Kalau enggak jamaah takhir. Di mana? Di Mekah. Itu yang boleh. Insyaallah sampai ke Mekah langsung akan ke hotel dulu. Hotelnya di mana? Hotel Hilton Convention. Hilton Convention ini yang paling waktu hotelnya bagus. Cuma kalau dari masjid agak nanjak nanti sedikit. Nah, yang paling waktu mohon maaf makan pagi, makan siang, makan malam di suatu hotel. Bapak Ibu-ibu mohon maaf yang paling waktu nanti setelah kita check-in, lalu akan jam langsung dibawa ke Masjid Haram. Habis makan malam akan dibawa ke Masjid Haram. Dan MRA Bapak Ibu-ibu selalu memfasilitasi headset, alat bantu dengar, sehingga kalau ustadznya doa itu bisa kedengaran semuanya, harapannya bisa tambah khusyuk. Cuman saya ingatkan, ini headset bukan souvenir. Tolong balikin. Kalau rusak ganti, kalau hilang ganti. Ini kadang-kadang dimulai aku seenaknya aja, bukan punya dia, main hilang-hilang aja. Allah kepada yang kali ini. Pak Bu, kalau headset ini sudah menyala, suara Ustaz sudah terdengar, Ibu Bapak bisa melaksanakan tiga perkara. Satu, cukup mengaminkan doa. Jadi sepanjang talk cukup amin, 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 boleh. Dua, matikan headsetnya. Doa sendiri, silakan. Yang ketiga, boleh juga ikutin doa Ustaz. Allahumma, ikuti Allahumma. Tapi kalau ikutin doa Ustaz, hati-hati. Beberapa waktu yang lalu saya ujar jamaah lima Allah, saya mimpin jamaah. Jamaah di belakang itu ikuti doa saya semuanya. Semangat semuanya. Allahumma, mereka teriak, Allahumma. Tiba-tiba putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjek orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya. Pas injek, Allahumma, aduh, kata saya. Itu di belakang jamaah khotbah, Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita sebenar-benar Ustaz doanya Allahumma. Siapkan hati kita semuanya. Masuk Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma zid hadza al-baita ta'dhiman
wa tasrifan wa zid man adzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'dhiman wa tasrifan wa takriman. Sambil tatap Ka'bah kita bicara, ya Allah terima kasih. Saya Helmi, ya Allah, hari ini bersyukur kepada Engkau bisa sampai ke Madinah, ke Mekah Al-Mukarramah. Ya Allah, saya enggak punya apa-apa, ya Allah, yang menyampaikan saya kemari bukan karena hebatnya saya, bukan karena kayanya saya, Engkau yang berikan kemudahan pada hamba, ya Allah. Ya Allah, dulu saya habis nikah, saya enggak punya apa-apa, bahkan piring aja dikasih mertua, ya Allah. Ya Allah, dengan kemudahan yang Kau berikan rezeki pada hamba, hari ini hamba datang kepada Engkau. Sudahlah kiranya Kau jadikan hamba sebagai tamu-Mu, ya Allah. Kalau sudah tenang, baru laksanakan rukun umrah yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf ngelilingin Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Harus punya wudu. Jadi pastikan ketika tawaf punya wudu. Ustaz gimana? Saya kentut tapi sedikit. Tanpa. Pernah dimulai nafkah kalau batal, berhenti tawafnya. Wudu dulu. Lalu dimulai nafkah lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz, bagaimana sentuhan laki-laki dan perempuan? Kan kita batal yakini di Jakarta mah. Ketika tawaf pindah keyakinan tidak batal. Kenapa? Karena kalau yakin insyaallah, kalau yakin batal insyaallah tawaf kita beres-beres. Lagi tawaf diajak orang India. Ustaz, saya izin wudu. Beres wudu pas mau masuk tempat tawaf disenggol orang India. Wudu kan. Daripada enggak beres-beres tawafnya, yakinkan tidak batal. Itulah Pak. Perbedaan pendapat bukan untuk saling mencaci maki. Ya. Urusan perbedaan pendapat enggak usah saling membid'ahkan. Ini kadang-kadang sekarang ini jamaah rahimakumullah, repotnya tuh gampang banget membid'ahkan orang. Gampang banget nyalahin orang. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, perbedaan pendapat bukan untuk saling membid'ahkan. Urusan surga masing-masing, urusan neraka masing-masing, toh sama-sama baca Quran, toh sama-sama syahadat jamaah rahimakumullah, kenapa saling membid'ahkan? Justru yang mau imamullah perbedaan pendapat itu jadi rahmat. Madzhab Syafi'i dengan madzhab Hambal, madzhab Syafi'i dengan madzhab Hanafi beda. Salah satu bedanya kalau amin lagi sholat. Kalau kita kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gimana? Amin, keras kan? Kalau madzhab Hanafi aminnya enggak keras. Saya pernah ke Turki. Kebetulan Jumatan. Duduklah kita berdua cuma kita duduk di Masjid Sulaiman yang di Istanbul. Khatib dan imam pakai bahasa Turki. Khatibnya lama, tapi tumben gak ada yang ngantuk pak. Melotot gitu. Dan di Jakarta kok saya khatib naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bapak-bapak ibu, apalagi kalau AC, kalau ada yang pakai AC, baca doa, doanya apa? Bismika Allahumma ahya bismika Allah. Ules. Astagfirullahaladzim. Selesai khutbah, imam maju ke depan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kami 30 orang kebiasaan di Jakarta teriak amin. Yang lain dari yang keras aminnya, gimana? Selesai sholat, semasjid melototin kita. Jaman balik saya, Ustaz, kenapa kan jadi melototin jaman semasjid? Kok iya sebaru itu? Mantap-mantap, aminnya tidak. Tapi bukan untuk saling menyalahkan yang mulai makhluk. Nah, kalau ibu-ibu, tawaf dimulai di sudut Hajar Aswad. Mohon maaf, kalau ini sudut Hajar Aswad, kita lewat di sudut Hajar Aswad, maka cukup angkat tangan sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Lalu kita kecup. Memang sunnahnya ngadep kiblat dulu, tapi kalau ngadep kiblat dulu dari seorang, sambil jalan aja Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu, Bapak Ibu, mohon maaf, yang mohon Allah, Hajar Aswad ini Rasulullah berikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari jauh. Salam min baki. Salam dari jauh, istilah dari jauh. Tolong bapak-bapak jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa sebabnya? Karena bapak-bapak sekarang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah, di belakang Ka'bah, hanya bapak-bapak yang pakai baju ihram. Ibu-ibu gak ketahuan baju ihramnya, ya kan? Begini juga boleh. Bapak-bapak kan jelas, bawahnya disarungkan, atasnya
diselendangkan. Bisa dibayangkan, desak-desakan di Hajar Aswad, tiba-tiba kain bawahannya tertarik, kiamat sugro di dalam bawah. Itu tolong bapak-bapak, jangan paksakan yang Hajar Aswad. Dan juga jangan kejadian sebelum pandemi, Pak. Ya sebelum pandemi, jam 5 Allah masuk ke Masjidil Haram, jam 12 malam. Tiba-tiba keluar bapak-bapak jam merah. Rambutnya out-outan. Bajunya berantakan. Ini kancingnya copot semuanya. Apa namanya? Kantongnya sobek. Saya tadi gak habis tahu. Itu baju kayak begitu. Bukan, Pak Ustaz. Saya habis di Hajar Aswad. Ya Allah, Pak Ustaz. Itu Hajar Aswad. Wah, besok-besokan. Udah dekat saat tiba-tiba saat orang Mesir nusuk kepalanya. Saya pukul perutnya. Dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi saat orang dia nusuk kepalanya. Saya sikut kepalanya. Dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka saat saya cium lama, nikmat. Betul, Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan yang Hajar Aswad dengan cara yang tidak benar pada Jawa. Nah, tawaf tidak ada doa yang wajib dibaca, yang sunnah baca tasbih, subhanallah, sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Kecuali begitu sampai rukun yamani, kita sunnah baca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Beres 7 putaran dan berakhir di Hajar Aswad, Bapak Ibu silahkan sunnahnya doa. Doa di mana? Di tempat yang paling mustajab. Mana Ustaz tempat paling mustajab itu? Multazam. Mana Ustaz Multazam itu? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad. Sampingnya pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah ini, inilah namanya Multazam. Doalah di situ. Ini tempat mustajab. Mau nempel di dinding Ka'bah bagus, bahkan berantukan di pintu Ka'bah silahkan. Saya Bapak Ibu kalau habis tawaf selalu bawa jamaah untuk doa di arah Multazam. Beres sebelum doa, saya mundur ke belakang. Saya katakan Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu ajukan hajatnya kepada Allah masing-masing di tempat mustajab. Saya nungguin mereka. Saya lihatin jemaah. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu yang bingung tadi enggak doa. Diambil buku dari tasnya. Buku itu dibuka. Dibaca. Ditutup. Lalu itu buku itu diangkat-angkat. Begini. Yang lain doa khusyuk banget kelihatannya di Multazam, bahkan pada nangis. Ini kok begini? Saya dapat ibu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu tempat mustajab namanya Multazam. Multazam itu artinya pasti orang doa di sini pasti dikabul, wajib dikabul. Ibu jawab doa bukan mengangkat-angkat buku. Si ibu jawab Ustaz maaf. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu seberapa kurang, mereka tuh pada titip doa ditulis di buku ini. Tuh sakit itu tiba-tiba doa semuanya. Dan tadi saya mau baca satu-satu pusing dan sebesarnya. Ya udah saya angkat tuh buku. Saya ngomong ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara tetangga saya. Saya pusing bacanya. Tolong kok ajarin baca ya Allah, jangan dipraktekin besok. Saya yakin itu titipin doa kan? Doa itu wajib dibaca, itu amanah. Di mana? Masuk Masjid Haram, masuk Masjid Nabawi, doa satu-satu saja, satu-satu doa. Kalau sudah beres doa, Bapak Ibu geser sebelah ke kanan, ada makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kata Al-Qur'an, jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Di sekitar makam Ibrahim ini, silakanlah sholat sunnah dua rakaat. Sholat apa? Sunnah tawaf. Usolli sunnah tawaf fi raka'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tawaf karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu duduklah di situ sekitar makam Ibrahim tempat mustajab. Kalau dua Pak sudah sholat di situ, Bapak Ibu silakan cari air zam-zam. Minum air zam-zam. Minum air zam-zam jamaah makmum sunnahnya menghadap kiblat dan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabanna. Doa apa tuh? Kenapa diikuti? Saya enggak nyuruh kok.
Bukhari Makmur. Doanya sambil berdiri, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya 3 kali. Aus. 1. 2. Orang haus. 3. Makruh kalau minumnya kayak begini. Bukan aus, nyontoin. Nah, kalau sudah minum air zam-zam, laksanakan rukun umroh yang ketiga yaitu sa'i. Kalau tawaf tadi harus punya wudu, wajib punya wudu, maka sa'i tidak disyaratkan punya wudu. Batal wudu, lanjutkan sa'i. Bu, sopak ke Marwah Bapak, jaraknya 400 km. Kalau kali 7 berapa? 2,8 km. Sanggup kira-kira? Sanggup? Insyaallah. Kalau nggak sanggup, nggak usah kecil hati. Di sofa, banyak yang nyewakan dorongan sambil dorong. Yang dorong orang Arab. Biasanya, kalau yang dorong orang Arab, dorongnya nggak pakai rem. Lari sana, lari sini. Kalau takut didorong nggak pakai rem, naik lantai 2. Di sana ada skuter. Boleh juga pakai skuter. Sofa menuju ke Marwah itu 1. Marwah sofa? 2. Sofa Marwah? 3. Marwah sofa? 4. Sofa Marwah? 5. Marwah sofa? 6. Sofa Marwah? 7. Awalnya di sofa, 7-nya di mana? Di Marwah. Kalau 7-nya di sofa, pasti sana. Itu yang mau rumah. Bapak ibu-ibu, ketika sofa, ketika saya ini, tidak ada doa yang wajib dibaca. Diem aja ketika saya, sah. Baca doa? Boleh. Baca salawat? Boleh. Ngobrol? Boleh. Bapak lagi ingin saya? Boleh ngobrol. Tapi aku gak ada tempat yang lain. Di saya dia masih ngobrol. Nah, antara sofa Marwah ada Batul Wadi. Batul Wadi itu apa? Dulu lembah, Pak. Hajar meletakkan anaknya di dekat Ka'bah. Makanya Hajar ikut sofa dulu. Dia jadi, oh itu bocah masih ada. Dia jalan ke Marwah, tiba-tiba jalanan turun. Dia gak bisa melihat anaknya lagi. Khawatir terjadi sesuatu, dia lari. Di tempat lari tersebut sekarang sudah rata. Tapi dikasih lampu hijau, di sini sunnah kita lari kecil. Yang laki-laki sunnah lari kecil, yang perempuan tidak sunnah lari kecil. Sambil baca doa, Rabbil fir, warham, waqfu, watakarram, watajawaz, amma, ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Kalau sudah beres 7 putaran di Marwah, silahkan tahalul. Siapa yang gunting sendiri pun juga boleh. Cukup gunting rambut 3 hari sendiri gak masalah. Selesai prosesi umroh, silahkan perbanyak ibadah di Masjidil Haram, ibadah kembali di Masjidil Haram dan 3. 1 sholat, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Natap Ka'bah dapat 20 rahmat. Insyaallah juga akan diatur keliling kota Mekah, akan ke Jilana, akan ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah. Terakhir, yang mau umroh siapkan baju ihramnya dari hotel. Kalau perlu pakai baju ihramnya dari hotel, di Jilana nanti lihat ihram untuk yang kedua kali. Umroh yang kedua boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan. Untuk umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Kalau yang diumrohkan itu syaratnya adalah harus yang tidak bisa datang ke Mekah, entah karena sudah meninggal dunia atau sudah uzur. Satu niat umroh hanya untuk satu orang. Kalau bapak ibu mau nambah lagi umroh yang ketiga atau keempat yang lainnya, bisa naik taksi sendiri. Kalau perlu diantar oleh ustaz, silakan nanti. Para jemaah rahimakumullah, insyaallah hari Jumat bapak ibu-ibu akan berada di Mekah, pulang ke tanah Indonesia, tapi tidak sholat di Mekah.
di Jumatan bukan di Mekah. Jumat di Mekah, jadi Jumat itu check out jam 10 pagi. Jadi jam 5 kloh subuh masih ada di Mekah, tapi jam 5 kloh sholat Jumatnya tidak di Mekah. Kenapa? Sebabnya karena pesawatnya sekitar jam 8 malam. Kalau check out dari hotel dari Mekah pada Jumat, itu khawatir tidak keburu. Karena maaf, Jumat itu jalanan seluruh Masjidil Haram itu ditutup. Sampai asar bisa jadi lebih muka, lebih asar makanya. Karena itu khawatir tidak bisa keluar dari hotel, makanya berangkatnya dari hotel jam 10 pagi, insyaallah. Bapak ibu-ibu yang saya ingatkan, hari Jumat itu imam suka membaca surat As-Sajdah dan imam melaksanakan sujud tilawah di rakaat pertama sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh, imam baca surat As-Sajdah, ketika imam baca ayat innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha faru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir, Allahu akbar, langsung sujud, enggak pakai ruku. Lalu bangun lagi, lanjutkan bacaan. Ini ayat sajadah. Kalau imam baca surat ini, maka imam yang baca sunnah sujud, makmum yang mendengar sunnah sujud. Sayangnya di Jakarta jangan dilaksanakan. Jadi jangka Indonesia begitu takbir imam Allahu Akbar, nyangkanya dia ruku Allahu Akbar. Dikirikan orang Arab tadi itu ayat saja dan sujud semuanya. Lagi ruku sendirian, dikirikan dan sujud semuanya. Jangka Indonesia bingung lagi ruku sendirian. Tengok ke kanan lagi ruku. Tengok ke kiri. Di sana ada orang suka bumi lagi bingung juga. Nengok juga. Mata ketemu mata, kasih kode. Oh, yang kejadian ya, imam belum berani. Kalau besok imam subuh melaksanakan sujud tilawah, ayat yang dibaca pertama kali alif lam mim, pasti imam melaksanakan sujud tilawah. Ikut sujud. Enggak sujud, batal salat. Doanya bagaimana? Doanya khusus. Tapi yang enggak hafal, bacanya subhanallah. Itu Allah, dan insyaallah di rahmatullah, Bapak Ibu akan terbang dari Jeddah menuju ke Dubai, Dubai transit 2 jam. Mohon nanti ketika sampai di Dubai, Bapak Ibu-ibu ketika transit di Dubai ini tolong pakai kacamata kuda. Kenapa saya pakai kacamata kuda? Mohon maaf, itu yang namanya Bandara Dubai itu full. Kalau enggak pakai kacamata kuda nyangkut bisa dia. Kenapa? Nengok kanan sel. Nengok kiri diskon. Padahal waktunya berapa menit? Cuma 2 jam. Jalan dari gate ke gate lagi aja nggak cukup kadang-kadang. Tolong ya mohon rahmatullah, ya kita selalu bersama-sama ketika pulang jangan nyangkut di mall Dubai, mohon rahmatullah Dubai. Baik Bapak Ibu-ibu, yang insya Allah yang akan mendampingi Bapak Ibu-ibu Ustaz Ahyadi dari sebelah samping saya, ya saya hanya akan memberikan manasik. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan pelajaran dan kemudahan pada Bapak Ibu-ibu.